Nama Walter Mazzari tiba-tiba saja menjadi perhatian Boboto, terlebih di dunia maya setelah banyak dari mereka mendesak Emeril Abus melepaskan jabatannya sebagai pelatih Persib Bandung. Boboto mengatakan kalau Persib butuh ditangani oleh pelatih yang berkelas, kaya pengalaman dan berstatus bintang. Pelatih berusia 55 tahun itu dipandang cocok menangani tim sekelas Persib. Apalagi, Maung Bandung punya banyak pemain berkualitas, termasuk Markiplier, Michael Essien. Tapi kabar mengenai Walter Mazzari ini belum ada pernyataan resmi dari Persib apakah mereka benar-benar membutuhkan jasanya. Kebetulan ex-pelatih Napoli kini sedang menganggur, usai menjalani satu musim yang kurang memuaskan di Liga Primer Inggris bersama Watford. Namun tunggu dulu, mendatangkan Walter Mazzari bukanlah perkara mudah. Butuh uang tidak sedikit untuk menggajinya. Termasuk membayar para asistennya yang biasanya mendampingi dalam tim kepelatihan. Dilansir dari berbagai media Inggris, gaji Walter Mazzari yang terakhir menangani Watford di Liga Primer Inggris, mencapai 2,5 juta pound sterling atau sekitar 43 miliar per musim. Meski gitu masih ada peluang harganya lebih murah dari itu. Sebab, Walter Mazzari bisa saja dikontrak tidak sampai satu musim, karena Liga 1 sudah berjalan hampir setengah musim. Kedekatan Mazzari dan Lavezzi. Walter Mazzari berjasa mengangkat Napoli kembali menjadi salah satu tim yang menakutkan di Serie A Liga Italia setelah sempat terpuruk selama beberapa musim. Lewat kejeliannya di Napoli, Mazzari menelurkan beberapa pemain bintang seperti Edinson Cavani, Marek Hamšík, dan Ezequiel Lavezzi. Nama terakhir secara terang-terangan sangat memuji ex-pelatihnya tersebut. Karena secara taktik Mazzari adalah pelatih hebat. Penyerang yang kini merumput bersama tim Liga Cina Hebei China Fortune FC tersebut mengatakan, tak ada pelatih sehebat dia jika soal taktik permainan. Saya tak pernah memiliki pelatih dengan taktik sehebat Mazzari. Mazzari membuat saya berkembang sebagai seorang pesepak bola, ujar Lavezzi kepada Sky Sport Italia. Dia berbicara banyak kepada saya, dan dia juga mengatakan apa yang saya harus lakukan agar terus berkembang, ia menambahkan. Dengan kedekatan tersebut, diyakini Mazzari bakal mudah merayu Lavezzi untuk mengikutinya dan bekerja sama kembali. Nama Walter Mazzari.